Ini penuh perjuangan, Om. Halo Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah perjuangan kami demi menuju spot perdana, spot perawan. Perawan. Asli belum pernah dimasukin ini. Sabar. Tuan rumah disuruh nyorong sampah, kacau kita. Demi spot ini. Ya itu sih jaminan yang bersihkan. Penuh perjuangan, guys. Lanjut perjalanan di hutan, Mas Bro. Hah? Manuk. Ini manuk. Digunting. Apa? Mana dia? Wah, terbang. Burung siring gunting. Woi. Kalau diceritakan berapa sungai, berapa danau yang sudah kita lewati hari ini, luar biasa. Sudah nampak gambaran. Ini Om. Hah? Oh ini jadi ini tempat kita Om ya. Belum pernah dimasuki orang ini Om. Alhamdulillah ini jadi Om Bambang yang kasih tahu spot ya untuk ya. Di sini. Jadi khusus untuk kita dikasih spot pribadi nih. Iya. Tapi spot menuju masuknya lumayan Om. Iya, oke ya. Udah biasa Om. Heeh. Ah, oke. Okay. Jadi kita aslinya, pisah nih ya. Okay. Angler ini aslinya ya kayak gini kerjanya. Oke, Om, okay. Kami mau lanjut. Oh, kasih lapak yang mantap Bang apa ya? Jadi inilah Mas Bro, tempat yang baru saja ditunjukkan sama kita. Ini asli di dalam hutan ya. Seperti inilah situasinya. Pinggirannya nggak ada pula ini. Pinggirannya Bang. Wih, sedap nih kabusnya. Seperti ini Mas Bro ya. Toman itu. Gambaran baik sepertinya. Oke Mas Bro, kita mau prepare dan cari-cari titik yang pas. One cash Mas Bro, sampai di tempat one cash asli. CF Bajelur Mas Bro. Gak sia-sia. Riau eksotis, luar biasa, mantap. Lumayan lah, masih ada tanda-tanda ikan di sini ya. Mantap. Wah, tempatnya ekstrim bener Mas Bro. Ya, seperti inilah.
Aduh, tapi nggak sia-sia. Jembatan mantap, jos. Isinya walaupun gabus, niat cari toman ya. Daripada gabus ya, udah mantep. Betul nih. Up, kena abang tuh. Kena kan? Wah. Oh, mana? Oh, mana bang? Toman cempe. Toman cendol. Oke. Mantap mas bro. Sip. Kita lanjut lagi. Aduh. Man guys. Nak mas bro, mata pancingnya belit. Oke, coba lagi. Wah, alah moncer. Muncul mas bro, baru jatuh. Gila. Baru jatuh mas bro ya. Coba lagi. Oke mas bro, saya udah bingung mas bro, pakai JF, pakai apa, jawas, semua nggak mau makan. Tapi dia musuh di dalam banyak banget. One cast mas bro, sekali lempar nih ha. Tapi pakai spinner ya. Ini spinner dari Om Fajar Wiryadi, ini spinner pakaian beliau dari zaman dulu katanya. Jadi ini dikasihkan ke aku kenang-kenangan. Oke, Om Fajar sudah amis. Alhamdulillah ukurannya juga nih. Oke mas bro, mantap. Oke mas bro, kita coba pakai spinner sekali lagi ya. Lihat mas bro, dua kali lempar dapat lagi. Gabusnya banyak mas bro, besar-besar. Cuman tadi pertama mau ya pakai top water, sekarang gak mau. Oke, lihat nih. Wah, ukurannya juga sedap-sedap mas bro, besar-besar. Luar biasa, luar biasa. Oke, mantap mas bro.
Oke Mas Bro, jadi hasil kami semua ada sekitar 10 ekor, ada nggak? Nggak ada ya? Ada lebih. Ada, masa ada? Lebih. 1, 2, 3, 4, pas 10 ekor pas. 10 ya. Ekor pas. Aku tadi dapat 4 ekor, abang ini dapat berapa bang? Dapat 6 ekor. 6 ekor? Jong ya? Jong. Oh, jadi abang ini dapat 1 cuma dilepas kan? Dirilis. Oh dirilis, tapi rilisnya nggak sengaja ya? Jong terus. Koyak mulutnya. Koyak mulutnya. Oke. Jadi ini Mas Bro, kalau kami teruskan mungkin ini tempat ikan bakal penuh ini. Kami mainnya itu sebentar banget Bang ya. Cukup segini aja lah, udah cukup. Oh, udah mantap ya. Kita nanti sama tetangga-tetangga lagi Bu. Untuk lauk di rumah udah cukup lah. Oke. Oke Mas Bro. Wih. Tempatnya mantap bener Mas Bro. Banyak banget ikannya. Cuman sayang kalau kita main top water rada apa ya? Rada takut ikannya karena lumpurnya yang dalam, airnya cuma sedikit. Oke gitu aja, kami mau pulang Mas Bro ya. Perjalanan pulang kami mungkin gak pala direkord lagi karena ya tahu sendiri tadi berangkatnya cukup ekstrim ya. Aduh, oke gitu aja Mas Bro, semoga terhibur. Salam strike dari Riau Mas Bro. Mantap. Mantap.